Hai, assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat menyambut hari Deepavali kepada ni Kasat ni. Hari ni kita nak raya kat rumah dia. Kita tengok menu apa. Kebiasaan kalau Kasat dia buat ni. Saya dah banyak kali dah raya kat rumah dia. Tose. Tose. Lepas tu ni apa Kasat? Idli. Idli yang ni? Bihun? Spring hoppers. Oh. Lepas tu dia ada kari. Ayam. Kari ayam. Yang ini ha. Mutton. Seperti Marble. Ni seperti yang dijanjikan. Mutton, kari kambing. Ini. Oh, yang ni yang kita nak rasa ni. Egg. Kari telur. Ini, ini. Egg. Oh, yang ni. Yang ni apa ni? Itu peanut chutney. Oh, ni semua kita nak rasa. Ini rasa dah. Inilah kalau kita ni berbilang bangsa dekat Malaysia ni, kita dapat rasa semua makanan-makanan yang ada dekat dalam dunia ni. Tiga bangsa utama, Melayu, Cina, India. Ini saya pakai baju. Dia kata ni bukan baju orang India, dia kata. Penat aku beli baju ni. Tapi kau beli pinjam. Ini memang orang ke India punya tu, tapi not India. Oh no. Not India. Tapi your sari cantik. Ini traditional. Ni bunga apa? Ini tengok bunga ni, Mat. Ya, rambut aku tu. Oh, aku ah, rambut. Ambul rambut bunga. Oh. Bukan, kau yang bunga fresh kat mana? Gi Kajang. Tak ada kat sini kan? Kat sini. Ni kau tanam bunga tu eh? Tak ada. Okay, kita nak makan. Lepas ni kita nak pergi Bukit Fraser. Itu tak, itu aku nak bawa sana. Kek, kek buka kek tadi, itu nak simpan. Ya, ya. Okeylah. Ha, jom makan. Kau ini dah. Dia ingat, dia ingat kek kau lah. Okey, nak makan. Jom man, makan. Ayo, ayo. Itu nak bawa, itu nak bawa air lahir aku. Tak, aku bawa ayam kau makan. Bukanlah. Eh, telur ni aku tak pernah rasa lah, Kasat. Ini resipi baru aku hari ni. Resipi baru? Kau jangan aku... Vegetarian, aku buat untuk suami aku. Oh, jangan aku pengsan sudah. Oh, vegetarian? Dia vegetarian. Tapi telur? Dia vegetarian. Telur? Dia telur dia makan. Oh, ada vegetarian dia telur makan dia eh? Telur dia makan. Bukan everyday lah. Occasionally macam ni kan. Okay. Bagi abang telur. Mari kita rasa dia punya apa? Resipi baru dia. Bismillahirrahmanirrahim. Buat kosin lagi ya. Ya. Ya tu, tu cakap kena rasa dia. Ni. Chinese lady kan. Ini peanut chutney lah. Saya ni memang penggemar tose. Tose ni satu lagi dia healthy diet. Dia tak gemuk makan banyak-banyak pun. Makan super keping pun tak apa. Ada berapa keping ni? 2, 4. 4 je aku buat lagi. Tak ada. Dah. Tamat.